Perjalanan kami pun berlanjut menuju ke Kampung Baru Tunggul yang berada di Gambung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung yang berada di atas perbukitan ini masih asri dan memiliki udara yang dingin dan sejuk. Punten. Mangga. Bapak, permisi, Pak. Iya, Dok. Bengkak, Dok. Waduh. Kenapa? Alergi kedinginan, Dok. Alergi dingin. Itu terus Bapak apain? Dikompres, Dok. Dikompres. Nah, kalau seandainya Bapak emang ada alergi dingin, sebaiknya Bapak hangatin dulu badannya. Ada jaket nggak? Ada. Ada ya? Nah, kayak gitu. Iya, karena kan Bapak emang ada riwayat alergi dingin ya. Gitu. Biasanya memang kalau pas lagi dingin selalu kumat. Iya, kumat. Oh, okay. Ya, jadi kalau alergi itu memang cara pertamanya itu adalah hindari alergennya. Jadi kalau alergi dingin ya hindari suhu tubuh itu jadi dingin. Jadi kalau pas kira-kira lagi hujan atau lagi di cuaca yang dingin itu selalu gunakan jaket. Oke, Nat. Boleh Nadia cari obatnya ya. Oke, nah apa? Ini adalah jenis obat antihistamin. Fungsinya untuk meringankan reaksi alergi. Jadi kalau misalnya pas lagi kumat nih bengkak, nah ini boleh diminum. Oke, itu kita lanjut jalan dulu lanjut ya. Lanjut jalan lagi ya. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Kami sedang berkeliling kampung, dari kejauhan terlihat ada beberapa anak yang sedang asik bermain. Halo. Adik. Kamu lagi main apa? Main tanah-tanahan. Oh. Yang cowok lagi main apa nih? Main kelereng. Oh, main kelereng. Waduh. Tuh, kukunya kotor semua. Gimana ini kukunya kotor? Coba lihat dulu kukunya. Coba lihat kukunya. Dulu. Ya ampun, kotor banget. Nanti kita potong kuku bareng-bareng. Kira-kira mau enggak? Mau. Kita cuci tangan dulu baru gunting kuku, oke? Oke, yuk. Yuk, cuci tangan. Ya. Kita cuci tangan. Nah, oke. Cuci tangan ada berapa langkah? Nah. Yuk, pinter. Ya udah kita langsung cuci tangan aja yuk. Oke. Nah, sekarang Kak Dokter mau nunjukin foto, ada foto ini nih. Nah, ini tuh biasanya kalau infeksi nih, makanya kalau misalnya kalian tuh habis main-main di tanah, harus dipotong kalau nggak mau kukunya jadi kayak gini. Apalagi kalau seandainya main tanah kan nggak sadar, Renata. Iya. Terus tiba-tiba ada. Luka. Betul. Nah, kalian luka, bener, main yang kotor pula, nanti kumannya cepat masuk. Jadinya kayak gini. Nah, kalau ini kayak kuku, siapa namanya tadi? Bebet nih, kayak kuku bebet nih tadi, mirip nih. Tuh kalau nggak dipotong, lihat tuh. Ada cacing-cacingnya. Cacing-cacingnya. Nanti cacingnya masuk ke dalam mulut. Terus dia hidup di dalam perut. Terus nanti waktu pas mau BAB, diare. Ada cacing. Terus kamu bisa diare. Ada yang mau nggak? Nggak mau! Oke, ada yang mau cacingan nggak? Sekarang kalian kan kukunya panjang-panjang nih. Yuk kita potong kuku yuk. Okay. Biar kukunya gak panjang-panjang lagi. Nah, sekarang kakak dokter ada gunting kukunya. Kita gunting kuku rame-rame. Setelah mencuci tangan dengan bersih, gue, Niko, dan anak-anak lanjut menggunting kuku yang panjang-panjang. Rasanya bangga banget melihat anak-anak di sini antusias untuk membersihkan dan juga memotong kuku mereka. Oke, sekarang dokter mau periksa satu-satu tangannya. Coba dari kamu dulu, gini. Sekarang tangannya kedepanin semuanya. Stop dulu. Berhenti dulu. Ya, sekarang tangannya tunjukin. Mana lihat? Gak apa-apa. Nah, ini udah bagus nih. Ini juga. Ini bisa dipotong dikit lagi ya. Nah, kalau gitu sekarang kakak-kakak dokter mau jalan-jalan lagi nih. Kalian jangan lupa ya pesan dari kita ya. Cuci tangan dan potong kuku ya. Dokter Traveler, selamat datang!